Oke, untuk couple-nya atau cross join atau universalnya ini kocak gitu ya. Kocak dia ini. Ini bunyinya biasanya teng 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 saat jalan ya. Oke, kita bongkar dulu ya, ini bautnya ada 4, kita bongkar dulu ya. Oke, kali ini kita kedatangan Jimny ya. 4x4 dengan keluhannya bunyi jeglak-jeglak ya saat tarikan pertama atau oper gigi. Setelah kita cek ada simpang 4 atau cross join yang kocak ya. Cross join yang kocak itu akibatnya bisa getar, bunyi jeglak-jeglak saat tarikan pertama atau saat oper gigi ya. Oke, kita lepas saja untuk simpang 4 nya itu atau cross join ya, bisa disebut juga universal join. Oke, ikuti terus keseruannya. Oke, untuk bautnya udah kita lepas, tinggal tarik aja ya. Nah, ini kita nggak usah lepas baut ini ya, langsung aja cabut ini yang ada sambungannya. Set. Oke, kita lepas dulu untuk simpang 4 nya ya. Oke, kita lepas ya untuk cross join nya dulu ya. Oke, kita siapkan yang baru. Oke, jangan lupa dipasang nepelnya ya. Jelas snapperingnya. Oke guys, jeda dulu ya, masih asen ya, jeda dulu ya. Sniperingnya ya. Thank you.
Oke bro, untuk kerjanya sudah kita pasang ya. Langsung aja kita pasang ke unitnya. Ini dia kalau kocak dia, waktu tarikan dia bunyi ceklak 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 ini ya. Oke, lanjut. Oke, untuk sub propellernya udah kita pasang. Guys, cukup sekian ya vlog saya kali ini. Jangan lupa subscribe, like and comment, dan jangan lupa untuk loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormatin.